ya, langganan saya ketipu 4.400.000, masih ada jika kita naikin. 1, 2, low. Makanya saya kasih manajemen biar lebih oke. Brother, ketemu lagi dengan saya, Ko Hendra. Ya, video kali ini kita akan review. Jadi untuk langganan saya sudah beli 4 unit Beta 3 U15A 15 in aktif ya. Jadi di sini ada 4 unit dan ada 4 unit subwoofer juga aktif 18 in merek Audar Pro. Tipenya AP818 SLAX. Jadi untuk subwoofer ini wattnya agak besar. Nanti untuk speknya akan saya cantumkan di bawah komentar atau di deskripsi box ya. Nah, untuk Beta 3 teman-teman sudah tahu untuk wattnya berapa, karena sudah sering saya upload di YouTube ya. Nah, ini saya tampilkan lagi di sini Beta 3, original Beta 3. Jadi teman-teman kalau ada yang tanya untuk Beta 3 ini KW atau ori, kita jualnya original, kita tidak jual KW, seperti itu. Dan untuk alat yang saya pakai ada satu unit manajemen 4 input dan 8 output dan satu unit mixer Yamaha MG12XU. Ini tes sementara aja. Untuk alatnya banyak banget, ada equalizer cuman belum datang. Nah, di sini ruko baru. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya untuk alamat barunya di mana, di Kalijudan, Jalan Dr. IR Soekarno, ruko blok 8L. Jadi masuk ruko di ujung sana. Ya, kita di sebelah ruko sebelah kiri ya, ngambil karcis masuk ke dalam. Nah, kita pindah sini karena lebih luas dan test sound lebih enak. Karena test soundnya juga nggak boleh lama-lama, di sini banyak perkantoran ya. Oke, sekarang kita mulai untuk cara pemasangannya seperti biasa. Karena di sini ada 4 speaker aktif dan subwoofer aktif. Jadi 4 speaker dan 4 subwoofer, saya langsung masukin di manajemen. Karena manajemen ini ada 4 input dan 8 output. Untuk di output 1 2 3 4 itu buat speaker dan output 5 6 7 8 itu buat subwoofer. Terus kalau teman-teman ada yang tanya, kenapa Ko Hendra tidak menggunakan equalizer? Karena ini speakernya ada banyak ya. Jadi kalau kita pakai equalizer agak ribet pembagian subwoofernya. Ya, jadi kalau kita mau potong high di subwoofer itu sama sekali agak repot. Makanya saya kasih manajemen biar lebih enak ngaturnya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai untuk suaranya. We both.
One this. C. One this. This. Six. One. G. Two. This. A. G. One this. G. One. G. Low. Low. This. G. This. G. Low. Low. G. One. Two. This. This. One. Check this. Okay. Oke, kita akan tes di dalam. Ya, jadi di sini sudah ada mixer juga King 16 pesanan dari Maumere juga. Jadi sudah dipesan di toko lain tapi suruh tes di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang kita terima seperti itu juga ya, enggak masalah. Yang penting barang original tetap kita ladenin. Dan juga ada mic wireless juga, ada 6 unit, 3 set. Ya, sekarang kita tes dulu aja untuk speaker aktif Beta 3 dan subwoofer aktif 18 in. Ini tadi lu diam. Okay. Yowis, kita tes dulu untuk speaker dua-dua ya. Jadi ini kan ada dua mixer. Jadi untuk satu mixer kita kontrolnya dua speaker dan dua subwoofer aja. Jadi kita nyalain yang dua speaker dulu ya. Iya. Kita nyalakan subwoofer juga sekarang. Hanya dua speaker dan dua subwoofer saja, untuk bassnya sudah benar banget. Jadi untuk high dan middle ini, kalau Beta 3 saya akui Beta 3 itu suaranya joss untuk vokal dan middlenya. Kalau teman-teman butuh subwoofer yang bassnya baru full, ya ini Outdoor Pro yang 18 in 818 buat lapangan. Tadi kita sudah coba di luar sekitar 10 meteran masih kedengaran ya. Itu pun saya nggak full karena saya juga jaga-jaga karena nih sih kita juga masih baru ya, jadi kita nggak berani full suaranya karena takut diusir nanti sama satpam ya. Oke, sekarang kita nyalakan lagi sambil tes vokal ya. Dan vokal dan. Satu dua, check one, satu dua. Nah ini pengaturan masih standar banget ya. Jadi di mix high mid low dan frekuensinya tidak saya atur apa-apa. Nih kita tidak menggunakan equalizer dan tidak menggunakan manajemen suara aslinya seperti ini. Satu dua, check one, satu. Dua, dua, C. One, this, satu. Nah kalau kurang teman-teman bisa naikin lagi bassnya di sebelah sini. Grupnya mati mid. Oke, satu dua, C, C. Low, low, low. Low, this, 1, 2, C, low. Kita coba kasih efek nomor 22 yang ada cheese-nya. Jadi untuk echo-nya ada crispy-nya. Oke, tambah. Ya, aduh. C, 1, this. Ya, ada crispy-nya. Ya, mantap suaranya. C, 1, this. This, 1, 2. C, 1, 2, 2. C, C, 1, this, 1. 1, this. Ini biasa teman-teman ada yang tanya nih efeknya kalau kita pakai yang hall kenapa selalu ketutup musik. Nah ini bedanya hall dan
efek yang kayak alesi seperti ini. Coba teman-teman dengar sendiri. Ini kita buka musik dan menggunakan echo. Ini sama sekali tidak tidak menutup echo-nya sendiri. Kayak gini ya. C, this, this, 1, 2. C, this, hey, hey, a, e, a, e. This, hey, a, e, a, e. Ini empat-empatnya nyala semua. Saya gabungkan dari mixer to mixer. Jadi tak paralel aja dari output ke inputnya di mixer yang kedua di nomor 8. Oke, okay, good. Mantap. 1, 2, cek. 1, 2. Ya, jadi suara echo masih ada. Jika kita naikin level musik juga. Oke. Okay. Oke, mungkin itu aja untuk review paket sound system dari Beta 3 dan Subwoofer Outer Pro, disertai perlengkapan seperti mixer dan mic wireless. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Teman-teman juga hati-hati ya, jadi kalau transaksi di Instagram, ini akun yang fake atau akun palsu. Jadi teman-teman harap hati-hati kalau ketemu akun Titanium Audio ini, tolong di-block ya. Caranya nanti bisa lihat di Instagram saya. Ya, langganan saya ketipu 4 juta 400 bisa beli sofa duduk sampai 3 tahun enggak rusak-rusak. Tapi kasihan. Jadi jadikan pelajaran ya. Jadi kalau setiap transaksi teman-teman cek dulu benar atau tidak. Jangan langsung ditransfer karena itu juga berbahaya ya. Jadi misalkan teman-teman transaksi, lebih aman di Bukalapak saya atau di Shopee atau di Tokopedia ya. Linknya ada di deskripsi box atau di kolom komentar. Teman-teman nanti bisa cek. Nomor WA saya ada di deskripsi box dan kolom komentar, itu lengkap semua. Pokoknya rekening saya atas nama Hendra Trianto, tidak ada nama yang lain seperti itu. Nah, nanti WA saja di nomor ini. Dan akan saya update satu nomor lagi yang khusus buat telepon ya, karena di yang WA itu nggak bisa telepon, video call aja nggak masalah kok. Oke, buat cek kepastian toko kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan dan rezeki dan dijauhi dari COVID-19. Amin. Saya Hendra Trianto, thanks for watching. Good.